Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sanak-sanak semua. Kembali lagi bersama Bang Raffi pagi hari ini dan di Kora Bike Community. Kita goes santai. Alhamdulillah hari ini banyak pesertanya. Kita menuju destinasi wisata Desa Pulau Belimbing. Karena banyak permintaan dari kawan-kawan yang belum pernah ke sana, makanya hari ini kita coba ke sana lagi meskipun minggu kemarin kita ke sana juga. Oke, gitu terus Bang Raffi Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share serta komen sana-sana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pakai road bike Pak Amdan. Iya. Kita main santai Pak Amdan ya. Santai. Oke. Ini apa nih? Poligon ya? Iya. Oke, mantap. Biasa paling murah. Pak Amdan nih banyak koleksinya. MTB ada berapa? Ada 3. Iya, ada 2. Ada 2 ya. Oke. Pagi Pak Jai. Pagi. Rian. Depan kita ada ibu-ibu dari Dikpora Bike Community. Alhamdulillah pagi hari ini semangat untuk goes. Kumis. Gas. Sana pagi sana. Pagi ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Pora ya. Tetap Kamis pagi Kamis berangkat. Oh, berangkat. Ada tambahan ketua kita satu Pak Jai. Mantap. Good. Iya, road baik, ngeri Pak Amdan, mantap. Asli Pak Amdan, saya belum pernah nyoba road bike-nya tuh. Boleh pinjam ya? Belum ya? Oh. Besi ya? Oh, naikin 44 di apa? Sumbar ya? Udah. Wih, keren. Pagi itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Di mana kita nih tuh? Di Kecamatan Kuo. Jembatan Belimbing. Ah, jembatan gantung tuh ya. Jembatan gantung baru. Iya, yeah, ini namanya Onto Mother nih. Iya. Yeah. Kalau di Bangkinang Onto tuh kakak yang paling besar. Ah, itu panggilannya Onto.
Ongo agak sesak sikit. Ongo agak sesak entu ya. Ini kacamata. Bisa pinjamin tuh? Bisa. Untuk foto-foto. Untuk foto-foto aja ya. Minum dulu ya. Ya, minum dulu. Sehat ya. Semangat terus. Semangat. Bang Topik. Eh, selamat pagi guys. Hari ini kami ke Pulau Jambu Kuo. Goes di Spora. Spora, oke. Oke. Sana. Ya. Pagi ini ada kawan kita terjelepok satu. Terjelepok dia. Oh, enggak sanggup dia tolong diwawancara dia nih. Apa masalahnya apa nih? Apa masalahnya lagi nih? Tadi pagi enggak sarapan. Iya, belum sarapan, rasa kurang. Nah, itu. Makanya langsung mandi, langsung berangkat. Jadi urat-uratnya agak kaget. Penyakit lama buat terdatang nih. Ya, tapi cuma satu orang yang tahu jurus terakhir. Aduh. Ini kurang apa pokoknya? Ini kok tumben Ardi kayak gini nih. Kemasan kurang. Oh gitu. Sarapan enggak? Enggak pakai sarapan tadi ya? Enggak. Itulah. Besok kalau mau goes sarapan dulu. Foto-foto lama ada donda lo. Ditambah main domino hack. Itu roda itu memang rodanya di luar. Oh gitu. Bukan benennya di luar, di roda di luar. Iya. Iya. Penting tuh. Itu benar memang. Iya. Ambil ongok sebatang li. Bisa. Oh, dang bau ian. Bocor sepeda Andi. Bocor. Sesekali pe gawe sih bocor lo dia. Halo. Tusu wa anta wi pe erodi. Woi penyakit lelong sepeda dulu pernah. Sepeda wang le lelon. Bisa kalian bayangkan sanak-sanak semua betapa segarnya udara di sini. Banyak pepohonan, rindang. Ini udara sejuk sekali di sini, segar. Berbeda dengan kondisi kita yang berada di perkotaan. Ini polusinya nggak ada di sini. Ini masih alami, masih terjaga. Suara kicau, burung-burung masih kita dengar di sini, sana-sana semua. Waktu dengar kan? Keluar jembatan lama, jembatan Natok sana. Jembatan Natok. Ya. Oke, Pak Amdan.
Bui mah. Hah? Jembatan tak jadi. Tuh, manuan tuh. Manuk gini tuh. Lepas jangkar. Lepas jangkar. Lok. Lok, jangkar. Ndak lu aduh perintah sama lu deh. Tunggu lu nya, Bang. Ah, capek-capek, Bapak Jang. Tidak pakai turun-turun. Jangan turun, jangan turun. Gas terus. Mampir. Bapak Jah. Tambah angin. Apinya kan nitrogen kan? Nitrogen lah. Nah. Itu lama tuh. Jadi tadi ada Ada trouble. Kurang angin. Kita pun agak bocor, jadi ditambahin dulu, makanya agak terlalu berdua ya. Bocor nanti. Iya. Samu tiba sepeda aja bang ya, sesama bocor ya. Sama bocor toh. Mana nyandau? Jangan sandau leh, pogang ya. Mau? Hah? Jangan sandau leh, pogang ya. Tidak, jadi. Karena ada perubahan di pertengahan jalan tadi ya. Agak jauh kau sendiri. Ngaku. Namun masalahnya ada di sepeda sekarang ini. Kalau sepeda, kendala sepeda ya. Insya Allah kita lanjut terus. Oke. Okay. Ganti lah. Ganti sepeda ya, potong Leo. Itu. Tunggu rezeki. Enggak kan ada sepeda potong mah. Potong boleh lagi. Apa lo boleh? Boleh itu tuh downhillnya. Ada downhill potong cak. Suhu tuh boleh. Mantap tuh sepeda downhill lo boh. Parah lo boh itu. Hamden kah road bike nih boh ya? Memang jalurnya jadi kok. Besok yang dekat kita lagi ya? Iya. Candi ya? Oke. Okay. Dari sini ke candi. Bisa, langsung ke candi. Tapi bawa road bike. Bawa road bike. MTB. Bawa DH itu. DH itu ya. Sekarang ini. Di mana kita nih? Di Kampau. Di Kampau. Kampau, tepatnya di... Pulau. Simpang Pulau. Pulau ya. Ea, itu kan. Oke, kita istirahat sejenak di Sate Dangwong-Dangwong, Simpang Pulau. Ini abang yang punya. Sate Dangwong-Dangwong. Berapa seporsi, Bang? 10.000. Sate Dangwong-Dangwong ini ciri khas mana nih, Bang? Bukit Tinggi, Pariaman, atau gimana? Payakumbu ya? Jadi kalau kawan-kawan mau goes atau mau makan sate dangong-dangong di Simpang Pulau ada sekarang nih, sate dangong-dangong. Ciri khas Payakumbu. Nih. Ada telur puyuh, daging ayam, ada kerupuk lado juga. Ini kami lagi istirahat di Sate Dangong-Dangong, Simpang Pulau. Hardi masih kuat? Masih. Aman ya? Iya. Hai Rana kak. Hai Rana. Ini wujudnya. Sate Dangong-Dangong. Sate ngong-ngong-ngong. Bu Miss. Sate guys. Ya, sate. Ibu Ben. Ini yang bayar makan kita pagi ini. Ya, ibu itu loh. Terima kasih sanak-sanak semua udah ngikutin kegiatan Bang Raffi
dan Dikpora baik community untuk hari ini. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.